guys, aku sekarang mau ke Taipei ya. Dan kalian lihat aku pakai ini guys. Pakai ini. Double. Sekarang lagi lampu merah ya. Nanti kita sambung lagi. Hai. Yuk kita jalan guys, sudah lampu hijau. Oke guys, aku sekarang lagi apa di halte. Aku mau apa? Nunggu bis datang. Katanya seperti ini ya. Dan itu aku nunggu nomor 212 ya guys. Bentar. Itu nomor bisnya berapa, terus tinggal berapa menit kayak gitu guys. Dan aku nunggu yang nomor 212 ini masih 15 menit lagi. Oke guys, aku masih nunggu bis ya, masih 15 menit lagi dan anginnya semriwing guys. Kita ketemu sampai di Taipei nanti ya. Bye. Halo guys, aku sudah sampai di Taipei Station ya, Taipei Cetan. Nih, saya kasih tahu kamera belakang. Nah, seperti ini guys. Ini adalah Taipei Main Station ya. Dan sekarang keadaannya seperti ini. Ya, sepi. Tapi nggak ada yang libur ya, bukannya nggak ada yang libur, tapi kebanyakan majikan itu nggak ngebolehin libur guys. Tuh seperti itu. Dan ini tuh air mancurnya ya. Dan aku tadi di sana. Yuk kita telusuri ke apa dalamnya itu, suasananya seperti apa. Nah. Yuk, suasananya seperti ini ya guys. Sepi. Gak ada yang libur, bukan enggak ada sih, tapi jarang. Tuh. Seperti ini, tak kasih tahu. Sepi. Ya, aku tuh keluarnya sebentar aja, guys, karena nanti jam 5 aku udah pulang. Panas. Bentar ya. Tahu. Nah, aku posisinya di sini di Sot 2 Taipei. Ya. Enggak tahu mau kemana. Bentar. Kita telusuri ke dalam. Nah. Ini tuh masuk aula. Nah, aulanya seperti ini. Ya, seperti ini. Dan aku mau ke indeks. Jadi nanti tak kasih tahu rutenya buat teman-teman yang nggak tahu rute dari aula menuju ke indek itu gimana sih, karena aula kan ada banyak itu ya, ada banyak jalan, terus ada banyak cabang kayak gitu. Jadi semoga video ini bermanfaat buat teman-teman. Oke, langsung saja. Itu di sini ada aula ya. Oke. Itu ada beberapa foto. Terus oke, lanjut. Oke guys, ini dari aula sini ya. Ini adalah aula. Terus kita jalan terus, jalan ke depan ya. Bentar. Oke guys, terus kita sini ambil kirinya ya.
kanan, kanan. Tuh, di sana ada Pak De guys. Jadi buat teman-teman yang ilegal harus hati-hati. Ya. Oke guys, terus kita ambil yang kanan. Ya. Setelah kalian menemukan ini Family Mart, ini ya gudang Family Mart, terus ada seperti ini ya, terus ada lift turun sini, turun ke bawah ya guys, turun ke bawah ini, sana tuh indek. Oke, yuk aku turun ya. Nah, setelah turun dari ini, dari lift ya, terus ini kan ada check-in sini. Terus kalian ambil yang ke kanan guys ya, kanan sini. Kalian jangan ambil arah yang sana, nanti salah alur. Ha, Somi. Itu ada orang minta-minta guys, jangan dikasih, jangan dikasih ya. Ya buat teman-teman yang ada di ini apa? Di bawah itu kayak di Taipei itu ada minta-minta guys, jangan dikasih, petugasnya nanti itu kasih. Terus kasih tahu kalian ambil yang kanan. Nah, terus lurus ya, lurus seperti ini. Nah, pokoknya lurus aja, terus kita turun guys, udah sampai deh tuh. Ada City, ini ada tulisannya City Mall ya. Oke guys, aku sudah sampai di depan indek ya, dan kalian bisa lihat sendiri ini ada Mas TKI yang mau masuk itu harus scan kode QR guys, atau kalian bisa nulis jam sama nama terus nomor HP kalian. Dan aku nanti akan belanja di situ, tapi sebelumnya aku mau cari sesuatu dulu guys, belanja sesuatu. Dan di sini banyak banget mas-mas TKI atau mbak TKW ya, dan hari ini tuh banyak banget toko yang tutup. Dan tak kasih tahu guys, ini adalah penampakan di bawah tanah. Di sini ada jual aksesoris tuh, cantik-cantik banget. Terus ada yang jual baju, ada sepatu, pokoknya banyak banget. Ada toko Indonesia juga, tapi toko Indonya itu lumayan jauh, harus jalan kaki terus mentok. Dan oke guys, aku mau belanja dulu, nanti tak sambung kalau sudah sampai di indek. Oke, assalamualaikum. Oke guys, di sini aku sudah selesai belanja tapi nggak nemu. Dan ini ada mbak-mbak yang mau masuk ke indek harus scan kode QR ya. Dan aku mutusin untuk nulis aja biar nggak ribet. Karena aku kalau keluar itu nggak punya paket internet guys, jadi nulis aja. Dan ini adalah di bagian dalamnya ada pengiriman uang, ada barang-barang Indo, ada jual. Pokoknya banyak banget di dalamnya itu, ada banyak banget, pokoknya kalian bisa milih sendiri. Dan ini ada mbak-mbak yang lagi belanja. Suasana Taipei guys, terus ramai ya.